Niko sih relo, elo si Niko cek. Emang si Niko, Niko sih main bukanya. Emang si Niko, kalau yang si Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Sebelumnya tadi aku berhenti ya teman-teman. Aku mau ngebawa kakak sepupu aku ke sini. Ini kakak sepupu aku teman-teman. Jadi kita udah nyampe aja nih di pantainya. Ini tuh pantai di Tiku ya teman-teman, di Muaro Mati. Namanya itu Muaro Mati, letaknya di Tiku, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Awalnya kita kesini tuh gak ada niat apa-apa, kita benar-benar dadakan. Tadi aku habis balik dari pasar dan adik aku ngajak kita untuk pergi ke sini. Karena adik aku tuh udah pergi sering ke sini ya teman-teman, dan aku belum pernah ngajak anak-anak ke sini. Dan aku langsung aja gaskan, kita langsung berangkat dan tanpa persiapan apa-apa. Di sini tuh kita nyampenya sebelum asar gitu ya teman-teman. Kita nyampe di sini tuh 3:30, dan pak suami sama adik aku tuh pergi sholat dulu ke masjid yang cantik ini. Masjidnya itu tuh cantik banget ya teman-teman, di tepi pantai, viewnya bener-bener indah banget. Dan di halaman masjid ini tuh disediakan permainan anak-anak seperti ini, ada mobil-mobilan yang disewakan gitu. Untuk setiap anak tuh disewakan 15 menit tuh 15.000 teman-teman, dan pakai remote gitu karena memang anak-anak tuh jarang untuk keluar ya teman-teman. Dan aku sering ngabisin waktu selama liburan itu cuman me time di rumah, paling kita jalan-jalan yang deket-deket rumah aja. Dan aku juga udah lama ya teman-teman liburnya untuk upload, karena memang aku lebih sering ngabisin waktu sama anak-anak, karena untuk ngurangin aja main HP-nya ketika anak-anak libur sekolah di rumah gitu teman-teman. Di sini si Abang Aska sama si Adek Azlan tuh senang banget karena dia bisa lepas melihat pemandangan yang indah dan bebas bermain di sini. Si Azlan pengen naik mobil-mobilan ya teman-teman, karena tadi dia pengen naik motor-motoran, tapi karena motor-motorannya lagi dimainin sama orang juga, jadi dia udah naik mobil si Abang Aska aja. Untuk pembangunan di halaman masjid ini tuh masih tahap pembangunan ya teman-teman. Ini untuk taman-tamannya masih belum selesai dan masih proses pembangunan. Untuk tempat wisata di sini tuh masih baru, dan ini masih sekitar 1 tahunan ya teman-teman. Aku tahunya tuh sekitar 1 tahunan. Untuk nama tempatnya ini tuh di sini Muaro Mati, Pantai Muaro Mati ya teman-teman. Letaknya aku dibilang tadi di Tiku, di Kabupaten Agam ya teman-teman. Cuman bersebelahan kabupatennya dengan aku. Aku tinggalnya di Kabupaten Padang Pariaman, tapi lebih dekat ke Agam. Jadi kita kesini tuh tadi dalam perjalanan tuh kira-kira 45 menitan teman-teman. Buat teman-teman yang dekat di Kabupaten Padang Pariaman dan juga Kabupaten Agam atau di luar daerah juga, aku rekomendasikan banget untuk tempat wisata di sini tuh, bener-bener view-nya indah banget teman-teman. Dan untuk yang di sebelah situ yang kelihatan kayak gini tuh banyak banget ya teman, itu rame banget. Di sana tuh ada view yang untuk Instagramable banget, dan banyak orang-orang yang konten kreator ya, konten kreator atau bikin video di sana. Karena memang di sana tuh kata adek aku tuh disediakan ada kayak kursi gitu, ada tripod yang disewakan, dan ada juga karpet untuk santai gitu dan disewakan ya teman-teman. Tapi karena kita kesini tuh dadakan, jadi kita nggak bawa bekal apa-apa, dan ya udah nanti kita duduknya di sana beli makanan aja gitu teman-teman. Nah, cuman di sini nih kita melupakan sejenak pekerjaan dan hiruk pikuk yang ada di rumah, mikirin mau masak apa ya. Ntar aja kita pikirin ya teman-teman. Sekarang kita menikmati dulu pemandangan yang indah yang sesekali kita nikmati kayak gini ya teman-teman. Kita melepaskan semua kejenuhan yang ada di pikiran, kita nikmati santai-santai di sini karena anak-anak juga ada yang nemani, ada adik aku yang nemani uncunya ya, ada juga ayahnya Azlan yang nemani. Jadi aku sama si kakak Ila itu menikmati kayak berasa me time gitu teman-teman, karena kita kan bareng-bareng. Jadi aku gak terlalu memperhatikan si Abang Aska sama si Ade Azlan karena ada yang nemenin. Nah, di sini aku mau pindah lokasi ya teman-teman. Aku pindah ke lokasi yang view-nya satu lagi.
di sini tuh rame daripada yang tadi ya teman-teman. Di sini banyak orang yang santai-santai, ada yang ngumpul keluarga bareng-bareng makan-makan gitu ya teman-teman. Ini nggak bayar uang masuk gitu teman-teman, dan di sini itu cuman bayar uang kebersihan. Dan di sini juga ada yang menyewakan meja sama kursi ya teman-teman, dan ada juga yang menyewakan tripod, ada karpet tikar santainya. Tapi aku tadi nggak nyewa ya teman-teman, aku bawa dari rumah, aku bawa tikarnya dari rumah dan udah dibentangkan sama adik aku. Dan mereka udah duluan kesini, ini sama si Aska sama ini namanya paman aku ya teman-teman, kalau di Minang namanya mama. Dan mereka udah santap aja, mereka makan siput teman-teman, kalau di sini namanya langkitang gulai. Kalau di luar itu kan siput ya teman-teman namanya, iya emang siput teman-teman ya. Kayak digulai gitu dan kita makan kerupuk mie bareng. Ya, kita menikmati suasana yang indah ini di tepi pantai. Ini bukan pantai teman-teman, kalau pantainya itu di sebelah depannya, kalau ini namanya Muaro teman-teman. Ini tuh gak ada aliran teman-teman, makanya dikasih nama Muaro Mati karena gak ada alirannya untuk ke laut. Jadi namanya Muaro, jadi mati gitu teman-teman. Bukan Muaronya mati gak ada air ya. Aku kira dulu tuh Muaro Mati karena gak ada air gitu, udah kering. Tapi enggak, kayak pemandangannya itu di sini bener-bener indah banget. Dan orang-orang juga rame banget di sini. Kita bener-bener ngerasa melepas kejenuhan ya, karena di sini ada pohon kelapa yang ada di rumah aja juga sih pohon kelapa ya teman-teman. Tapi di sini tuh bersih, suasananya benar-benar luas, adem, nyaman. Aku rekomendasikan banget buat teman-teman yang mau me time bersama keluarga bareng-bareng ya teman-teman. Ini aku rekomendasikan banget karena memang senyaman itu tempatnya di sini. Aku aja yang deket baru sempat ke sini ya teman-teman, karena karena situasi kondisi juga. Di sini banyak orang-orang yang ngonten ya teman-teman, banyak yang foto-foto, banyak yang bikin video. Dan aku naruh aja tripodnya, aku berdiriin aja karena aku tadi memang bawa tripod sendiri teman-teman, karena kita akan berangkat bareng-bareng pakai mobil gitu. Jadi untuk menghemat budget, kita bawa tikar, kita bawa tripod. Tapi kita gak bawa bekal teman-teman, karena memang tadi aku kan belum masak, karena aku balik dari pasar gitu. Dan buat teman-teman yang ada di sekitar kota Padang, rekomendasi juga buat kesini ya teman-teman. Dan di sini karena biaya masuknya gak bayar, cuman bayar uang kebersihan. Di sini bener-bener untuk makanannya tuh gak terlalu mahal teman-teman. Makanannya tuh nggak menguras kantong. Ini harganya aku beli langkitang atau siput itu satu piring cuma 10.000, dan aku beli kerupuk mie nya itu cuman harganya cuma 2.000, sama aja kayak yang jual di sekolahan SD gitu ya teman-teman. Biasanya kan kalau di tempat wisata itu kan harganya lebih mahal gitu, tapi di sini enggak teman-teman. Jadi itu sangat rekomendasi banget, udah nggak bayar uang masuk, cuman bayar uang kebersihan. Dan harganya untuk makanan juga nggak mahal, ada juga permainan anak-anak, dan kita bisa bersantai bareng bersama keluarga. Dan alhamdulillah kita nggak kerasa ya teman-teman, udah sore aja dan bentar lagi kita mau pulang teman-teman, karena udah mau malam ya teman-teman. Rencananya sih kita sholat dulu di sini, karena kebetulan aku nggak sholat, jadi kita santai-santai dulu sebentar ya teman-teman. Karena yang sholat itu cuman Pak Su sama adik aku sama paman aku juga. Jadi aku sama kakak sepupu aku lagi gak sholat. Jadi kita menikmati dulu sebentar lagi ya teman-teman. Kalau kita akan lama gitu ya teman-teman, kalau ke masjidnya, kalau bersih-bersihnya. Tapi karena aku gak sholat, ya udah aku santai-santai dulu. Karena ini udah mau azan ya sebentar lagi teman-teman. Untuk suaranya mohon maaf aku silent ya teman-teman ya, karena di sini tuh ada musik. Dan aku silent aja suaranya sebelum orang azan, sebelum orang ngaji-ngaji, sebelum sholat itu, sebelum orang sholawatan gitu, udah ada musik yang gak keras sih suaranya. Cuman nanti aku takutnya kena pelanggaran gitu ya teman-teman. Jadi untuk suaranya aku silent aja. Dan di sini ada ayunan teman-teman, ada ayunan yang diikat ke pohon kelapa. Aku sebenarnya sih pengen naik ya teman-teman, cuman karena untuk naiknya itu susah banget.
untuk naik tempat duduknya itu benar-benar susah. Jadi aku takut nanti kecebur teman-teman. Sebenarnya sih untuk muaronya itu nggak dalam juga, cuma nanti takutnya kecebur jatuhnya nggak seberapa, tapi malunya yang luar biasa. Mending aku nggak ayun-ayun aja ya teman-teman. Tapi adik aku tadi sih berani, tapi aku nggak berani. Selain aku takut naiknya, aku juga agak sedikit fobia sama ketinggian gitu teman-teman. Sebenarnya sih di samping aku ada ayun yang lebih rendah gitu teman-teman, nggak menjulam ke muaronya, cuman banyak orang gitu, aku segan aja gitu untuk main ngantri-ngantri sama orang di samping. Jadi singkat cerita, setelah sore hari kita foto-foto dulu sebelum kita pulang. Nah lihat tuh teman-teman, piringnya udah berjejer ya teman-teman. Setelah makan-makan, cuman kita gak makan pesan-pesan nasi ya teman-teman. Kita cuman pesan itu aja, karena gak ada juga yang jualan nasi di sini teman-teman. Di sini tuh gak ada yang jualan nasi, sepertinya cuman ada jualan kayak soto gitu ada sih. Tapi aku gak beli soto gitu, aku cuman beli kerupuk mie-nya sama gulai lengkitang gitu. Dan di sini juga ada WC umumnya ya teman-teman, toilet umumnya. Dan di atas toilet umum itu ada juga tempat yang untuk view yang indah. Kalau kita mau naik ke sana itu ada tangganya ya teman-teman. Cuman tadi aku naik ke sana, pas aku naik lihat pemandangan dari atas itu, aku langsung pusing teman-teman. Ternyata aku fobia banget sama ketinggian. Dan aku untuk turun aja tuh udah pusing banget. Bukan cuman takut sama ketinggian, tapi ternyata aku benar-benar pusing kayak oleng gitu teman-teman. Aku diketawain sama si kakak Aila, sama si kakak Aila dan sama anak sepupu aku. Masa sih naik segitu aja udah pusing, masya Allah. Aku nggak berani naik ketinggian teman-teman. Aku benar-benar fobia banget, bukan hanya takut tapi langsung pusing. Dan sekarang kita mau pulang ya teman-teman. Bentar lagi kita mau pulang karena memang udah sore banget. Oh ya teman-teman, aku sampai lupa nih sapa teman-teman semua. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan segala rezeki kita, dilancarkan segala urusan kita, dan kita selalu semangat ya teman-teman dalam menjalani hari-hari kita. Semoga kita sehat selalu, karena dengan kesehatan yang sehat, insya Allah kita selalu bersemangat mengerjakan tugas kita sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu yang bekerja juga. Buat ibu-ibu yang bekerja di luar sana, semangat ya. Buat pejuang keluarga dan buat teman-teman yang lagi berjuang juga di garis dua, semangat selalu ya teman-teman. Insya Allah semoga teman-teman diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Insya Allah akan indah pada waktunya, karena jika Allah menghendaki, apapun bisa terjadi dalam sekejap mata. Jangan berkecil hati, karena segala sesuatu yang indah akan hadir di saat yang tepat juga. Dan buat teman-teman yang lagi sakit atau yang lagi dalam kesempitan, semoga segera diberikan jalan keluarnya dan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir nonton video aku. Makasih banyak ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru aja nemuin channel sederhana aku, yang belum kenal sama channel aku seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Seorang ibu rumah tangga yang tinggal di desa dengan 3 orang anak. Di sini aku membagikan aktivitas keseharian aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Kadang-kadang ada juga aktivitas aku jalan-jalan keluar sesekali, aktivitas aku berbelanja, aktivitas aku di kebun, mengurus rumah dan lain sebagainya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk menonton video sederhana aku ini. Yang belum subscribe jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share juga ke tab komunitasnya, karena subscribe itu gratis. Dan buat teman-teman yang udah nonton video aku, insya Allah aku bakal berkunjung balik ya teman-teman, buat teman-teman yang punya channel. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah komentar, yang udah meninggalkan jejak. Dan buat teman-teman yang gak meninggalkan jejak, yang gak berkomentar, aku juga mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan singkat cerita, sekarang udah sore ya teman-teman, udah menuju senja dan kita mau pulang. Iya. Ini adik aku teman-teman, dia lagi bawa tripod sama tikarnya.
dan Kiki. Aja tuh cus ke mobil karena adik aku sama pak suami sama paman aku juga dia mau sholat. Jadi karena kita nggak sholat, kita nunggu aja ya teman-teman di halamannya masjid. Dan sampai di sini dulu video aku teman-teman. Jika ada kesalahan dalam pengambilan video atau dalam kata-kata aku yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.